Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini berasal dari Bilangan 12 ayat 1-16. Miriam dan Harun mencela Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga?" Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam. "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Ketiganya pun keluar. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Ia memanggil Harun dan Miriam, keduanya pun tampil. Ia berfirman, "Dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tidak demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan muka aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa?" Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap mereka, lalu ia pergi. Ketika awan telah naik dari atas kemah, tampaklah Miriam kena penyakit kulit, putih seperti salju. Harun berpaling kepada Miriam, dan dilihatnya Miriam kena penyakit kulit yang menajiskan. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ampun tuanku, janganlah timpakan kepada kami dosa yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah biarkan dia menjadi seperti bayi mati yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Seandainya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu? Selama 7 hari, biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali." Lalu Miriam dikucilkan di luar perkemahan selama 7 hari. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Sahabat Alkitab, jika pada perikop bacaan kemarin kita telah melihat bentuk keserakahan pada orang Israel yang tidak dapat menahan diri mereka terkait makanan, maka sekarang kita diperhadapkan dengan narasi mengenai ketidakmampuan 2 sosok pemimpin umat dalam menjaga diri mereka dari keserakahan terkait kekuasaan dan ketenaran. Sekilas, perilaku Miriam dan Harun seolah terkesan hanyalah berlandaskan motif perilaku Musa. Namun, melalui pernyataan, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga?" telah menunjukkan adanya motif kecemburuan sosial terkait status dan kuasa di tengah orang Israel. Mereka yang adalah saudara dari Musa justru berperilaku melawan Musa dengan berusaha menyingkirkannya dari sistem kepemimpinan bangsa Israel pada masa itu. Hal ini pun menjadi semacam kudeta yang dilakukan oleh keduanya dengan menggunakan latar belakang seorang perempuan dari Kus yang diambil Musa sebagai langkah untuk meruntuhkan kredibilitas kepemimpinan Musa. Selain itu, Miriam dan Harun juga melakukan penyerangan terhadap Musa dengan tendensi keiri hatian terhadap mereka. Tindakan mereka itu pun menjadi sebuah dosa di hadapan Tuhan,
mengingat Musa adalah orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Alhasil, mereka yang tadinya berusaha merendahkan kredibilitas Musa sebagai pemimpin yang diurapi Tuhan dan berusaha menyingkirkannya pun justru harus dipermalukan oleh konsekuensi niat bulus mereka sendiri. Sahabat Alkitab, ketidakmampuan seorang manusia dalam mengolah hati dan perasaannya seringkali menggiring ia melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Niat jahat yang timbul pada diri seorang manusia pun berawal dari kekeliruan kita menilai kehadiran orang lain yang kita anggap sebagai pihak untuk dikalahkan. Kebiasaan selalu membandingkan diri dengan orang lain pun menjadi faktor pemicu kerentanan kita terhadap iri hati dan keinginan untuk mengalahkan mereka. Alhasil, tanpa disadari, kita justru telah masuk dalam jerat niat bulus yang justru menimbulkan beragam perilaku dosa. Marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami untuk secara bijaksana mengolah hati kami. Berikan kami hikmat untuk bisa berfokus pada hidup dan cita-cita kami tanpa membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Doa ini kami panjatkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.